Tahu nggak sih, Mi? Ternyata episode Run BTS yang terakhir kemarin itu adalah skenario ide dari Park Jimin. Jadi pas Run BTS episode 124, Park Jimin memberikan ide seperti persis yang ada di episode Run BTS yang terakhir kemarin. 장소를 찾아가겠는데 거기서 이제 만나고 이런 거 있잖아요. 와, 근데 한 자리에서 만나면 참 뭔가 좀 찡하긴 하겠다. 단 siapa yang nyangka kalau perkataan J-Hope ini beneran jadi kenyataan. Ternyata ada 6 anggota yang berkumpul di satu tempat, namun ada satu orang yang dia berbeda tujuan. Dan inget nggak, ini tuh Taehyung yang salah tempatnya. Maksudnya yang beda sendiri gitu. 야, 너 어디 갔어? 어디로 왔어? 쇼케이스 우리. 아, 일자 또. Gimana? Bangga enggak jadi ARMY? Ternyata idol kita juga selain menawan, mereka juga kreatif. Bahkan nyusun buat acaranya yang dibikin sendiri.